Hidup PGRI. Presiden Joko Widodo mengatakan seluruh guru di tanah air bertanggung jawab memanfaatkan peluang bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada tahun 2030 untuk mewujudkan Indonesia maju. Hal tersebut dia sampaikan dalam acara puncak peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Jakarta Sabtu 25 November. Di hadapan sekitar 7.000 guru dari seluruh Indonesia, Presiden menyatakan para guru dapat memanfaatkan peluang bonus demografi itu dengan terus berinovasi dan beradaptasi terhadap segala perubahan zaman yang ada dalam mendidik putra-putri bangsa. Selamat Hari Guru Nasional, teruslah berinovasi, beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman, beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan teknologi untuk mencetak SDM-SDM unggul Indonesia untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai. Hidup guru! Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Siapa kita? Presiden pun menyampaikan pemerintah menaruh harapan besar kepada seluruh guru di Indonesia agar mereka mampu berupaya maksimal mencetak generasi bangsa yang unggul. Guru juga diharapkan menjadi sahabat sekaligus panutan dari para peserta didiknya. Dari Jakarta, Trimailani Amelia Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.